Hey guys, halo, balik lagi channel gue Krisu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke Day 6. Ini requestan dari teman-teman, kayaknya perlu nonton yang Sweet Chaos nih guys, Day 6 yang lagi live, M2 live. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys. Ini gue ngeliat dari gambar yang kayak begini, gue udah mood banget guys. Warna biru, apa sedikit-sedikit siluet gini, gue gak ngerti banget. Tapi studionya keren banget. Ini mood banget buat dengerin live dengan visual yang udah bagus guys. Kita lihat langsung guys, seperti apa guys performing mereka. Ini kayak seharusnya live ya mereka ya. Ceplok. Oke. Okay. Oke, drumnya live jelas. Snare kotor amat. Ini sedikit subtle banget nih guys ya, bassnya itu ada distorsi ditumpuk nih, kayaknya dua track guys ya, raw bass ini soundnya sama satu lagi ditumpuk sama suaranya sedikit distorsi guys. Pep, pep, pep. Oh nice Jay. Oke. Okay. Itu gue juga. Ini gue suka guys, peralihan dari hi-hat, open hi-hat ke right cymbal nih guys ya. Down, tuh. Gue suka banget sih tuh. Oh, lighting dinyalain pelan-pelan. Wow. Penuh amat. Gila ya, cuman instrumen tuh cuman gitar, oktav tinggi CJ, Sungjin benar-benar tuh ngeritem total, bass itu yang nutup frekuensi low guys ya, mendrum ya. Oh, Dowun pad ya. Oke. Ada choir di situ ya. Itu keren nih. Ini gue bingung sih guys. Maksudnya ini lagu sebenarnya kan bisa santai aja. Cuman di situ dia kasih perintilan tipis untuk di high frekuensi dari peralihan dari high hat ke right cymbal nih guys. Di sini gila sih Dowun kok bisa ya. Nih. Open kan? Masuk sini. Ting 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 ting. Itu gila. Ide menarik. Oke. Okay. Shuffle ya. Licknya kok beda? Oh ini improvisasi ya sama CJ. Nambah unsur minor sih. Parareo. Oh drama great sih, drama mahal guys. Dede. Papa lagi Fender ya, Fenderan doi. Sound bassnya yang kayak di sini jelas banget guys. Ada dua bass nih, direct input sama dipisah kayaknya ya. Yang satu yang efek channelnya guys. Ya. Nih, pow pow pow, ya. Yeah. Wow, Jay full improv guys. Jay full improv. Gue tau lo gini masalahnya. Nih, ya yeah, masuk. Kromatik ya. Sick J masuknya. Emosinya seksi banget situ. Oke, okay, one feel nice. Duh, apa suaranya? No debat guys. Waduh. Oh, bassnya tambah distorsi nih. Pong, dinaikin guys, saya blendnya di sini. Wow, agresif banget. Aduh J, ini kayak dia pakai di tengah deh pickupnya nih, soundnya sedikit gepeng. Iya setengah bener. Gabungan di pickup tengah ya. Langsung mayor gini. Oke ini aransemennya gue gila nih guys.
Nih kalian perhatiin nggak di sini guys? Ini benar-benar si Doon tuh sangat dewasa dalam bermusik nih guys. Nih gitarnya kan high frequency lumayan kental di sini guys nih ya. Pet gitu kan ya. Ah, si Doon meminimalisir suara hi-hatnya guys, biar nggak ganggu terlalu banyak. Waduh, itu gila sih. Nih. Dinamikanya bagus guys. Nice, masuk middle frequency nih. J, tenong, tenong. Duh, sound bass-nya yang ke, ngeri amat. Tunggu, tunggu, kayak lepas temponya, coba. Tipis, tipis, lepas tipis. Asik. Wah, J, sound gitarnya asik juga, guys. Sound Marshall banget sih itu ya, todongannya tuh guys. Off axis kayaknya itu. Itu Doon tuh. Coba gue pengen tahu alasan dia pindah ke situ guys, bentar guys ya. Oh, karena Yangke ngambil high note guys, oke oke. Oh, dikasih ruang di situ ya, nice. Duh, keras ya. Iya. Si Papa Sung Jin benar-benar sabar ngeritam guys, awal sampai habis. Waduh, suara. Oke, ini gue pause dulu guys. Gila guys, maksudnya kalau ngebahas satu lagu ya dari dari Day 6 guys, ngebahas komposisi ya guys, itu mereka dewasa banget guys. Kayak perintilan satu tadi kayak peralihan dari open hi-hat ke red cymbal, sound bass-nya yang ke yang di blend, sound gitar yang benar-benar di sini gue harus main, di sini gue harus stop. Jadi benar-benar tuh mereka dewasa dalam bermusik. Perhatiin si One Pill guys. One Pill juga nggak semua part dihajar sama dia guys ya. Jadi benar-benar nih masing-masing mereka ngasih ruang guys. Itu pentingnya bermusik menurut gua guys ya, walaupun gua nggak bisa praktekin juga guys, tapi yang pasti ini dari komposisi mereka sangat matang banget guys dalam sebuah lagu guys. Oke guys, sekian itu dari gua, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk pencet tombol subrek, ceplok.